Youth of May mengisahkan pertemuan seorang mahasiswa kedokteran dan perawat pada Mei 1980 selama masa pemberontakan Kuangju. Pertemuan keduanya tak bisa terhindarkan sebagai takdir. Wang He Tai yang diperankan oleh Lee Do Yoon adalah mahasiswa kedokteran yang cerdas dan mudah bergaul. Meskipun masuk Universitas Nasional Korea dengan nilai tertinggi, namun ia adalah tipe pembuat onar yang membenci apapun yang bisa diprediksi. Dan di suatu hari di bulan Mei, ia menunda kelulusannya karena trauma atas sebuah insiden. Sementara itu, ada Kim Myung-hee yang diperankan oleh Go Min-si. Ia telah bekerja sebagai perawat selama 3 tahun terakhir. Ia melalui berbagai macam kesulitan di masa mudanya, termasuk meninggalkan rumah dan tinggal mandiri di Gwangju. Sebagai perawat, ia lebih nampak sebagai pejuang daripada seorang malaikat. Dikarenakan, meski dari luar ia nampak anggun, namun pribadinya yang tak menyukai beramah-tamah dengan orang lain. Namun, ia tak takut melawan atasan jika dihadapkan pada ketidakadilan. Drama ini akan mulai tayang 3 Mei 2021 di KBS 2. Toyo, Hong Ite. Seoul 대 수석학교 Hong Ite요? 현수막 보셨나봐요. 아이고, 저 쌈딱. 저 사실 명희 씨 처음 본 거 아니에요. 에? 특별한 사람이세요. 깜짝이야. 꼭 놀라실 때. 오메. 오메 들어. 명희 씨만 만나면 몇 년 동안 못 웃었던 거 한 번에 웃게 되는 것 같아요. 만나는 연애요 우리. 좋은 기억으로 남아요. 그러시죠. 수련 이 와이프가 어디가 좋아 맞나요? 우리 이쯤에서 마무리하자. 여기서 더 나가면 그땐 딱 거기까지만 해. 책임지지 못할 짓은 하지 말라고. 전 후회하지 않고 사는 게 먼저라. 전 그럼 우리 집 인자 어떡하냐? 자네 원하면 다 해결되는 거예요?